tuh. Paling bawah enggak? Ziarah ini menjadi penanda. Kita sudah mengetahui bahwa Kota Sanggo ulang tahun, berarti adanya Kota Sanggo, adanya kabupaten. Ya. Mengapa Kota Sanggo? Secara sejarah ini kita bisa lihat tahun 1616 ya, sehingga kita memasuki 407. Ya, kita berziarah tentu tadi kita semua sudah didoakan sama tokoh agama ya, kita mendoakan leluhur kita, karena leluhur kita ini adalah yang cikal bakal meletakkan mengapa ada Kota Sanggo melalui sultan yang ada di sini. Saya yakin bahwa dengan kita mendoakan leluhur kita supaya pada tempatnya, kemudian kita juga mereview bahwa kebaikan-kebaikan leluhur kita itu bisa merefleksi kita bahwa apa yang diperbuat kebaikan leluhur-leluhur itu tentu bisa kita teruskan untuk membawa Sanggo yang lebih baik, yang maju dan terdepan. Itu sebenarnya yang diminta pemerintah daerah dalam rangka memperingati ulang tahun itu adalah demikian, supaya kita setiap tahun bisa mereview apa sih yang harus kita kerjakan. Tentu dengan peringatan ini, generasi di bawah kita ingatkan dan kita juga kenalkan, dan kita akan teruskan terus bahwa Sanggo ini ada tergantung diri kita semuanya, tapi juga tergantung dari sudah diletakkan kebaikan-kebaikan dari leluhur kita. Mari kita letakkan juga, kita teruskan kebaikan-kebaikan itu ke generasi kita berikutnya, sehingga Sanggo betul-betul nanti terwujud dengan apa yang mungkin juga diinginkan oleh leluhur kita, oleh pemimpin kita yang terdahulu. Dari Mengkiang mengucapkan selamat hari jadi ke 407 Kota Sanggo.